Ahmad Dhani dan Maya Estianti tampil profesional di acara Indonesian Idol 2020 Senin malam. Mantan suami istri ini kembali dipertemukan dalam acara Grand Final Indonesian Idol 2020. Ahmad Dhani datang sebagai juri tamu sekaligus bintang tamu di malam Grand Final Indonesian Idol 2020 bersama grup bandnya Dewa 19. Keduanya juga sudah tak canggung untuk foto bersama maupun saling menyapa satu sama lain. Di momen langka ini, Ahmad Dhani mengakui telah menciptakan lagu untuk wanita yang sudah memberinya tiga orang putra tersebut, Maya Estianti. Hal ini bermula saat salah satu peserta Indonesian Idol 2020, Lyodra, menyanyikan lagu ciptaan Ahmad Dhani berjudul Cinta Kan Membawamu Kembali. Sebagai juri tamu, Dhani berkomentar ini merupakan lagu yang memang diciptakan untuk Maya. Sementara Maya tak banyak bicara dan dia hanya melempar senyum saat mendengar pengakuan kejujuran mantan suaminya tersebut. Lagu ini memang saya buat untuk Maya. Amin.